Sepanjang tahun 2017, Polda Kalimantan Tengah mengungkap peredaran obat terlarang jenis PCC terbesar di Indonesia. Petugas menyita 4 juta butir PCC yang nilainya mencapai 15 miliar rupiah. 4 juta butir obat terlarang jenis PCC ini merupakan salah satu barang bukti dari kasus kejahatan yang diungkap oleh Polda Kalimantan Tengah sepanjang tahun 2017. Pengungkapan kasus PCC ini merupakan yang terbesar di Indonesia. Dalam pengungkapan kasus tersebut, petugas tangkap 2 tersangka dan menemukan sebuah pabrik PCC di Serang, Banten. Peredaran PCC diungkap setelah bulan September lalu, puluhan orang di Kendari, Sulawesi Tenggara menjadi korban PCC. 3 diantaranya tewas. Penangkapan daripada Zenith yang mungkin terbesar di Indonesia. Kenapa terbesar? Dari jumlahnya, saldo nominalnya mereka semua. Di akhir tahun ini selalu besar kali. Ya, jadi penanganan Zenith mungkin terbesar di Indonesia lagi. Kalau di Amerika sekitar 15 miliar,800 juta.